menjiwai banget, bisa sampai di tempat lain di luar daripada syuting itu masih terbawa karena dari imajinasi, dari pemikiran. Jadi bisa apapun bisa terjadi. Ramal Arya Saloka dan Amanda Manopo bisa berjodoh gegara ikatan cinta, ahli supranatural beberkan syaratnya. Aktris Amanda Manopo dan aktor Arya Saloka diprediksi bisa benar-benar menambatkan hati satu sama lain di dunia nyata. Nama Arya Saloka dan Amanda Manopo memang tengah santer dijodohkan warganet agar benar-benar memandu asmara. Hal itu karena adu akting keduanya di sinetron Ikatan Cinta sangat apik dan berhasil membius penggemar sinetron itu. Hal itu oleh ahli supranatural Eyang Ratih dalam sebuah wawancara di kanal YouTube Nstar yang diunggah pada Minggu, tanggal 24 Oktober tahun 2021, sebagaimana dikutip bisnis.com, Selasa, tanggal 2 November tahun 2021, Eyang Ratih meramalkan bisa saja kisah-kisah Amanda Manopo dan Arya Saloka di sinetron Ikatan Cinta terbawa ke dunia nyata. Namun, syaratnya memang berat di mana Eyang Ratih mengatakan status keduanya harus sama-sama melajang. Amanda Manopo memang memenuhi kriteria itu di mana ia belum menikah dan kini melajang usai putus dari Billy Syaputra. Sementara Arya Saloka sangat tidak memenuhi kriteria itu. Pria kelahiran Denpasar, Bali, 30 tahun silam itu berstatus sebagai suami dari Putri N. Bisa berjodoh, kalau berjodoh itu kan rahasia Allah, ucap Eyang Ratih. Namun Eyang Ratih meminta untuk tidak berandai-andai. Pasalnya, baik Arya Saloka ataupun Amanda Manopo berstatus suami istri hanya dalam adegan sinetron saja dan di dunia nyata mereka berdua memiliki kehidupan masing-masing. Kita tidak usah merekayasa dah ini harus jadian, harus ini, enggak. Tapi memang mata mereka berbicara ada kemistrinya kalau mereka ini sama-sama lajang, sama-sama bujang, ya wallahualam, tambahnya. Selain itu, kata dia, Arya Saloka memiliki sosok istri yang memahami dan mendukung karir Arya Saloka di dunia hiburan, khususnya saat berperan sebagai pasutri dengan Amanda Manopo di Ikatan Cinta. Arya Saloka berperan sebagai Aldebaran dan Amanda Manopo berperan sebagai istri Aldebaran bernama Andin. Arya Saloka pun merupakan sosok suami yang bertanggung jawab dan setia kepada istrinya, Putri N. Si Arya Saloka ini orangnya setia, tipe laki-laki setia, makanya si istri tidak ada begini begitu nuntut atau apa nggak ada, selama ini masih adem ayem, tandasnya.